Assalamualaikum semua. Ah, buku ni belum lagi dikeluarkan tapi saya tengok dekat ruang komen ada orang cakap bang, mahal no buku sampai 400 setengah. Okey, macam ni bang eh. Sebelum saya nak menjawab kenapa mahal, okey saya nak bagi offer dululah. Pada 29 hari bulan 2 jam 9 malam, kalau abang join live, follow kita punya live hari pelancaran dia, anda abang akan dapat diskaun RM100 daripada harga buku iaitu RM450. So bermaksud harga buku ni jatuh daripada 400 setengah jadi 300 setengah. Ah, itu habis diskaun dah tu. Tapi kalau abang pernah beli buku saya yang lama, saya bagi lagi RM50, bermaksud buku tu jadi 300 je. So dah murah kan? Saya tahu mesti ada orang komen mahal lagilah 300 tu, mahal lagilah 300 setengah. Okey, kena faham. Buku ni, dia bukan sekadar buku. Dia buku video. Okey, berapa banyak video ada dalam buku ni? Mesin sekejap, saya tunjukkan dengan anda sikit. Buku ni mengandungi 2,560 video tutorial dan juga soalan-soalan. Macam mana tu buku ni berfungsi? Okey, mesin saya tunjuk dengan anda. Contoh eh, kita bagi satu contoh. Situasi dia, mesin basuh anda rosak. Mesin basuh anda pula, semi-auto. Okay, manual lah senang cakap. Mesin basuh anda rosak, tak boleh hidup. Okay, ini situasi dia tau. So, kalau anda ada buku ni, senang je. Mesin basuh semi-auto, anda pergilah dekat bahagian apa? Bahagian isi kandungan dia. Ha, contoh, pergi dekat isi kandungan, mesin basuh semi-auto, soalan dia. Soalan berkaitan dengan pendawaian. Soalan berkaitan dengan masalah air. Soalan berkaitan dengan masalah bergegar. Mesin basuh anda apa? Tak hidup. Tak hidup maksudnya ada masalah bahagian pendawaian. Pergi dekat muka surat 1 hingga 31. Bermaksud muka surat 1 hingga 31 adalah soalan-soalan berkaitan dengan pendawaian. Mesin tak hidup, wash tak hidup, spin tak hidup. Inilah contoh dia. Pergi dekat modul 1, pendawaian manual. Contoh, mesin tak hidup. Mesin basuh tak hidup. Contoh kan? Nampak tak? Saya dia buatkan dia punya video tutorial dia. Macam mana nak buat? Ambil QR code, boleh ambil handphone yang ada scanner, scankan dekat sini. Nah, kita scan lah, kita scan. Ha, mana dia punya QR code ni? Kita scan. Kita scan. Okey, dah dapat. Bila kita dah scan, kita buka dia punya link video dia. Ha, go. Okey, dah buka, kita dah masuk laman web ni. Dalam ni saya ada sharekan mesin basuh manual. Kalau tak hidup tu, nak buat apa? Mesin basuh yang auto, first sekali nak check apa? Okay, yang pertama sekali, check dahulu dia punya kepala plug. Okay, check dia punya kepala plug, sebab dalam kepala plug ada fuse. Straight terus jawapan dia, saya bagi apa nak kena check. So, dalam video tu, saya bagi tahu, okay bang, mungkin tak hidup kepala plug ini. Mungkin abang tak clear lagi. Macam mana nak check kepala plug? Macam mana nak check wire? Macam mana nak check fuse? Macam mana nak check motor? Macam mana nak check tu? Banyak kan? So, abang nampak tak bawah ada button go now? Bila abang klik je button go now ni, okay, dia akan pergi dekat kenali dan cara check component. Kan? So, dekat sini, kalau tadi saya kata check motor, check apa, check timer lah, check apa semua tu, just abang pergi je dekat sini, check motor. Contoh eh, check motor, klik motor. Klik motor, lepas tu dalam motor ni, ada lagi video, nampak tak? Ada lagi video macam mana cara nak check dia punya motor dia. Nampak tak berapa banyak video? Satu video, dua video, tiga video, empat video, lima video, enam video. So, untuk satu soalan je, saya buat 6 hingga 7 video untuk bantu abang macam mana cara nak check. Itu situasi yang pertama untuk mesin basuh semi-auto. Contohlah yang kedua. Abang buat mesin basuh, tiba-tiba mesin basuh tu keluar code error. Contoh eh, saya pergi dekat bahagian code error. So, code error tu keluar apa? Code error tu keluar masalah Panasonic. Ha, contohlah. Mesin basuh abang Panasonic. Keluar code U12. Kan? Keluar code U12. So, dekat mesin handphone, abang scan je U12 punya QR code. Bila dah keluar macam ni, dia akan ada satu jawapan. Ya, saya dah bagi tahu kat dalam video ni, okay, U12 ni dia melibatkan Swiss pintu. So, apa nak kena buat? Abang kena check dia punya Swiss pintu dia. Abang kena check ini, apa-apa semua. So, bermaksud buku ni,
Okey, dia bukan sekadar buku yang seperti anda tengok kat belakang saya, buku-buku yang ada tu. Buka, baca buku-buku, bukan buku. Bukan macam tu buku ni. Buku ni special. Ni adalah buku digital. Sebab itulah harga dia mahal. Sebab proses nak membuatkan dia ada dua proses. Proses yang pertama adalah physical dia. Proses yang kedua adalah digital dia. Apa maksud? Kita kena buat video. Kita kena buat tutorial. Banyak kerja dia. Sebab itulah harga buku ni pergi sehingga RM450. Dan sangat banyak ilmu dia. Anda akan belajar mesin basuh manual, auto, mesin basuh auto inverter. Anda akan belajar dryer. Anda akan belajar front load. Anda akan belajar peti air satu pintu, dua pintu, dua pintu inverter. Peti sejuk chiller, freezer. Ada 15 modul yang bakal anda pelajari. So, kalau nak buku ni dengan harga discount iaitu RM350, anda kena join live kita pada 9 malam pada 29 hari bulan 2 ni. Maklumat lanjut www.hairovico.com. Jumpa nanti.